Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi adik-adik kelas 10 MIPA 2 Pada pertemuan kali ini bersama kakak Kita akan belajar tentang materi biologi mengenai Kingdom Monera Pada part 2 kali ini kita akan belajar tentang peran dan bahaya bakteri Dimana pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang klasifikasi dan dasar pengelompokan bakteri sendiri Nah adik-adik kelas 10 MIPA 2 Pada pertemuan kali ini kita akan belajar eh, Bagaimana sih bahaya itu? bahaya dan juga peranan dari bakteri tersebut pada kehidupan kita sendiri pada pada ada yang di lingkungan kita bahkan tidak kita ketahui atau tidak kita ketahui sih bahwa bakteri tersebut ada di kita sudah kita manfaatkan dari zaman dulu sampai sekarang nah adik-adik kelas 10 IPA 2 sebelum kita memasuki acara sebelum kita memasuki materi kakak tidak akan pernah berhenti memberikan kalian pesan kepada kalian bahwa tetaplah menjaga jarak social distancing dan physical distancing di mana dan juga kalian jangan lupa untuk tetap memakai masker walaupun di luar rumah mohon maaf kalau ulangi nah ketika di kelas penumpang dua jangan lupa memakai masker saat kalian di luar rumah ya karena di sini virus itu sangat kecil dan kalian sudah mempelajarinya pada pertemuan sebelumnya juga dan juga bakteri pun juga bisa masuk pada kalian nah inilah gunanya fungsi dari masker itu sendiri dan juga adik-adik kelas 10, 5, 2 jangan lupa untuk tetap mencuci tangannya dengan air mengalir dan juga sabun adik-adik kelas 10, 5, 2 nah adik-adik kakak akan berikan motivasi pada kalian bahwa Rome wasn't built in the day yaitu kota Roma tidak bisa dibangun dalam satu hari atau kota Roma tidak dibangun dalam satu hari. Nah, maknanya apa? Di sini adalah sebuah proses yang begitu panjang sehingga kota Roma yang dulunya kecil bisa menjadi besar. Inilah yang dia menamakan proses yang akan membuahkan hasil yang sukses. Adik-adikku kelas 10 MIPA 2, sebuah proses itu juga sudah pernah kita alami selama ini. Tidak hanya pada saat kita saat ini sendiri, saat kita sekolah tidak, tetapi pada saat kita lahir, kita berjalan, kita makan, itu adalah juga sebuah proses di mana kita belum memahami sesuatu sehingga mencapai sesuatu. Dan juga saat kita ingin memenuhi sesuatu atau kebutuhan kita, disitulah sebuah proses itu jalan di mana kita sampai menemukan titik di mana itu bisa kita raih kesuksesan itu. Adik-adik kelas 10 MIPA 2, jangan pernah kalian untuk tetap jangan pernah kalian untuk putus asa tetaplah raih kesuksesan dan jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan kalian karena itu sangat penting sehat itu mahal ya kalau kalian sakit ya, ya bisa ratusan juta puluhan juta bahkan triliunan juga karena inilah yang namanya kesehatan itu mahal salam sehat adik-adik itu kelas 10 mipa 2 adik-adik kelas 10 mipa 2 kita masuk ke dalam materi dalam kehidupan kita itu begitu banyak sisi positif maupun sisi negatifnya. Di mana pada kehidupan kita sendiri, bahkan diri kita ada sisi positif dan juga sisi negatifnya. Adik adik kelas 10 MIPA 2. Nah, begitu pun juga bakteri. Bakteri itu mempunyai posisi positif dan juga posisi negatifnya. Di mana kita memanfaatkannya pada kehidupan kita. Dulu pada zaman kakek moyang kita, nenek moyang kita, nenek buyut keluarga kita bahkan kita sendiri juga sebenarnya sudah yang namanya meminum bakteri nah itu juga makan bakteri apa kayak itu dan bagaimana bisa tersebut bisa dilakukan adik-adikku pasti tahu namanya yogurt yaitu susu yang difermentasi dengan bantuan bakteri lactobacillus sp nah, disinilah adik-adik nanti kita akan belajar bagaimana kita bisa memanfaatkan yogurt itu ataupun bakteri tersebut. Nah, ada kan di kelas 10 MIPA 2, bahkan pun dalam dunia ini, dalam tubuh kita, itu sebenarnya terdapat bakteri. Ada 380 ribu triliun bakteri yang hidup di usus kita, yang membantu proses pencernaan kita sendiri. Dan juga bakteri ini dapat juga menyebabkan kita disentri atau diare. Bakteri apa itu? Nah, adik-adikku pasti tahu, yaitu bakteri Escherichia coli. Bakteri ini yang merupakan bakteri yang cukup banyak dan juga familiar pada manusia sendiri. Nah, adik-adik kelas 10 MIPA 2, bakteri ini juga sudah digunakan oleh masyarakat pada tahun-tahun sebelumnya. Ataupun sebelum masehi pun, sudah banyak bakteri yang dimanfaatkan. Ini adalah kaitannya dengan bioteknologi. Adik-adik kelas 10 MIPA 2, bakteri ini sudah dimanfaatkan sebelum tahun sebelum masehi, yaitu pada kaum... Babylonia di mana mereka memanfaatkan anggur dan juga bakteri untuk menjadikan wine ataupun kalau dalam adan adalah minuman keras ataupun dari anggur adik-adikku yang dapat memabukkan kita. Kemudian pada kaum Mesir di mana di negeri Mesir terbit pada zaman dahulu sudah memanfaatkan bakteri juga dalam proses pembuatan keju. Nah, di sinilah peran bakteri dalam pemanfaatan konvensional ataupun tradisionalnya adik-adikku dan juga pada saat ini bakteri pun juga dimanfaatkan oleh masyarakat yaitu untuk penelitian nah di sini dimana kita pembuatan antibiotik kita manfaatkan dalam bidang pertanian kesehatan bisnis pun juga bisa nah adik-adikku peternakan bahkan perikanan pun juga kita dapat memanfaatkan bakteri tersebut dan juga adik-adikku bahwa bakteri ini juga dapat kita manfaatkan untuk mengembalikan lingkungan kita yang sudah kita kotori Nah, bagaimana sih caranya dan apakah proses itu yang dinamakannya yaitu adalah fitobioremediasi. Nah, yaitu adalah pemulihan lingkungan di mana lingkungan yang tercemar akibat limbah, akibat minyak maupun no akibat dari hal-hal yang sudah membuat mewan itu tidak subur lagi sehingga di peran bakteri dimanfaatkan adik-adikku kelas 10 MIPA 2. Oke, untuk selengkapnya kita lihat pada tabel berikut ini adik-adik. Adik-adikku adik kelas 10 MIPA 2 Berikut ini adalah bakteri-bakteri yang dapat kita manfaatkan Baik itu di lingkungan kita, perusahaan mikro maupun perusahaan makro ataupun perusahaan besar Nah ini yang menguntungkan peranan bakteri yang menguntungkan Satu dalam fermentasi bakar tekanan Kita dapat menggunakan acetobacter selenium dalam pembuatan nata coco. koko bakteri asel di produksi asam cuka Streptococcus pembuatan keju Dan Streptococcus lactobacillus pembuatan yogurt Kemudian juga bisa kita gunakan pembuatan antibiotik, yaitu adalah bakteri Streptomyces griseus, yaitu streptomisin. Kemudian sebagai agen rekayasa genetika, yaitu kita bisa menggunakan Escherichia coli dengan plasmidnya sebagai faktor dalam pembuatan insulin di luar tubuh manusia. Kemudian sebagai agen bioremediasi, kita bisa menggunakan bakteri Pseudomonas aeruginosa, yaitu pengurai hidrokarbon atau minyak. Kemudian bakteri juga kita bisa manfaatkan dalam bidang pertanian yaitu bakteri Rhizobium leguminosarum yaitu bakterium nitrosomonas yang dapat menyuburkan tanah. Adik-adik ke kelas 10 MIPA 2, bakteri tidak hanya dapat kita gunakan pun dapat bermanfaat tetapi juga dapat merugikan kita yaitu seperti bakteri Salmonella tipi yang dapat menyebabkan penyakit tifus Kemudian bakteri Propionibacterium acnes yaitu yang dapat menyebabkan jerawat, nah yang jerawatan. Kemudian Mycobacterium tuberculosis yang menyakiti untuk penyakit TBC ataupun tuberculosis dan lain-lainnya. Baiklah, di kelas 10 MIPA 2, bagaimana terkait materi yang sudah kakak berikan, yaitu peranan dan bahaya bakteri pada kehidupan kita. Sudah banyak sekali bakteri-bakteri yang sudah dimanfaatkan bagi oleh manusia sendiri. Dari zaman dahulu sebelum Masehi bahkan sampai saat ini juga masih dimanfaatkan bakteri-bakteri tersebut dan juga bakteri tersebut juga membahayakan bagi tubuh nah adik-adik kelas 10-2 itu bakteri-bakteri ini sangat banyak sekali yang sudah kita pelajari nah ditemukan juga bakteri baru yang ada di dunia ini juga adik-adik kelas 10-2 yaitu dari beberapa bakteri tersebut sudah kakak saring tiga ada tiga artikel berita yang melampirkan ditemukannya bakteri baru. Nah, silahkan adik-adik bisa membaca dengan link berita yang sudah kakak sempatkan di Google Classroom. Nah, adik -adik, di Google kelas 2 inilah yang menjadi bahan bak uh, diskusi kita, yaitu ngobrol santai kita terkait peran dan bahaya bakteri. Nah, silahkan adik-adik bisa menyampaikan pendapatnya tentang peranan bakteri yang sudah ditemukan yang baru ditemukan ini. Bagaimana klasifikasinya, bagaimana dasar pengelompokannya, dan peranan ataupun bahaya apa yang ditimbulkan dari bakteri tersebut. Oke, sekian terima kasih yang dapat saya sampaikan. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam masa depan.